Perkenalkan, nama saya Pascali Saprianto, NIM 1903010, CPMA 2019. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan biodiesel dari minyak kelapa sawit. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak BBM yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan defisit APBN dan menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar internasional secara langsung berakibat dengan harga BBM akan semakin mahal. Bahan bakar minyak yang berbahan baku fosil ini tergolong bahan bakar yang tidak terbarukan. Penggunaan BBM yang harus menerus dan cenderung meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan industri, sementara cadangan minyak yang semakin menipis dan tidak dapat diperbarui sangat potensial menimbulkan krisis energi pada masa yang akan datang. Biodiesel merupakan sumber bahan bakar alternatif yang dapat dihasilkan dari minyak nabati melalui transesterifikasi dan metanol. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan untuk memproduksi biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan penggunaan bioenergi dari tumbuhan, misalnya biodiesel dari minyak kelapa sawit, sebab bahan bakunya tersedia melimpah, yakni kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu dari beberapa tanaman golongan plum yang dapat menghasilkan minyak. Berbekal lahan perkebunan kelapa sawit seluas 3,5 juta hektar, Indonesia dapat menghasilkan minyak sawit 70 juta ton per tahun. Sebagian besar produksi minyak kelapa sawit ini diekspor dan sebagian lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan minyak goreng dalam negeri. Minyak goreng seringkali dipakai untuk menggoreng secara berulang-ulang, bahkan sampai warnanya coklat tua atau hitam dan kemudian dibuang. Penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang akan menyebabkan oksidasi asam lemak tidak jenuh yang kemudian membentuk gugus prosigda dan monomer siklik. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang mengonsumsi, yaitu menyebabkan berbagai gejala keracunan. Tanaman kelapa sawit berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan, yaitu Brasil, karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brasil dibandingkan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional selain mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Kelapa sawit juga sumber devisa negara dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak kelapa sawit. Bahan yang digunakan untuk menentukan asam lemak bebas adalah minyak kelapa sawit, etanol, PA, NHOA, dan indikator PP. Untuk reaksi esterifikasi, bahan yang digunakan adalah minyak kelapa sawit, asam sulfat, dan metanol. Jenis penelitian kali ini, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen. Pembahasan kali ini, dalam pembuatan biodiesel menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku, telah ditemukan bahwa kandungan asam lemak bebas masih cukup tinggi untuk melakukan reaksi metanolisis. Sebelum reaksi dilakukan, kita perlu mengurangi persentase asam lemak bebas dalam minyak sawit dengan mengkonversi asam lemak bebas menjadi ester melalui reaksi esterifikasi. Sekian dari video presentasi saya ucapkan terima kasih.